حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. Satu cerita yang berlaku di negeri Yaman. Di negeri Yaman ada seorang ayah nama Abdullah. Dia ada anak jatuh 3 orang, anak tino 2 orang. Anak jatuh yang sulung tu nama Ahmad atau bin yang beli anak lah. Lepas tu yang kedua tu nama Ismail. Ismail ni duk sibuk dengan ngaji, duk ngaji mahalai lah, universiti. Lepas tu hak kecil tu nama dia Ibrahim. Ibrahim ni dalam umur dia lebih kurang dalam 20 lebih-lebih gitu. Satu hari tu ayah dia jatuh sakit. Sakit berat lah. Jadi hak sulung tu tak ada percara lah. Ayah dia sibuk dengan anak bini dengan kerja dia. Lepas tu hak tengah tu sibuk dengan ngaji. Jadi hak duduk dengan ayah dia ni, anak dia hak bosu jatuh tu nama Ibrahim. Hak ni hak duduk dengan ayah dia. Duduk cara sungguh-sungguh ke ayah dia. Ayah dia sakit, bawa pergi hospital, duduk tunggu ayah dia. Siapa dia ni tak ngaji, kerja pun tak, duduk tunggu ayah dia. Ayah dia ni harta tak ada banyak mana, ada 2 hutang kebun. Satu kebun tu penuh dengan pokok-pokok pohon-pohon kayu dah. Satu kebun lagi duduk atas bukit sikit. Nak nanai tak boleh kebun tu. Kebun batu lah sikit. Jadi tak pakai lah tanah tu. Jadi tanah pakai ni sekeping ni. Masa ayah dia tak sakit tu, ayah dia ada cara lah. Ayah dia, lepas tu anak dia, bosu sana Ibrahim tu lah, ada cara. Jadi, Ibrahim ni, ada cara ke ayah dia, ada cara kebun, gitulah. Adik tina dua orang lagi tu, tu nikah belakang lah. Dah nikah belakang, duduk dengan tok lelaki lah. Jadi, Ibrahim ni lah, ada cara ke ayah dia. Ayah dia ni, kau sehari kau sakit berat. Lama-lama tu, ayah dia rasa, tak ada harap dah dia nak hidup, duduk berasa lah. Lepas tu dia pesan kat Ibrahim. Dia kata, hey Ibrahim, mu ni jangan balah lah dengan adik kakak mu had dunia. Mana had dunia ni, mu jang lah. Mu tak suruh buat kira banyak lah. Tak suruh balah apa lah, hab saka, hab apa ni. Dia kata, kerana ayah kecek gini, insyaAllah ayah umur panjang . Oh, tak apalah ni ayah nak pesan so dah. Jangan duk balah dengan adik kakak, hab saka. Kalau Ibrahim tak balah sungguh, ayah berasa redha benar lah kat Ibrahim ni. Duk tanya hari lepas tu, ayah dia mati. Bawa ayah dia mati tu, duk buat apa? Majlis nawak lah dah. Orang duk mari ziarah, mari duk nawak apa tu, sampai 2-3 hari tu, lepas pada ayah dia mati 2-3 hari, abis dia hak sulung tu, mari jumpa dengan Ibrahim. Dia tahu, Ibrahim, mung duk cara ke ayah, duk jaga ayah, mana daun-daun tanah ayah? Mung tahu ke ayah sipen mana? Dia tak tahu ada belakang dalam tanah tu. Oh, dia tahu mana dia nak tu. Lepas tu Ibrahim tanya, mu nak buat apa? Dia kata, nak bagi saka lah. Ibrahim kata, kena gaduh terlalu bah. Ayah kita baru mati, ya, baru 2-3 hari. Ya. Nak bagi saka dah. Jadi, supaya tak hormat ke ayah lah. Nah. Jadi, ayah baru mati, duk gaduh hab saka. Okay? Duk duka cerita ayah mati ni. Ni mu ni nak bagi saka. Dia tahu apa dia. Hak ni hak kita. Saya nak bagi ni, bagi tu kot syarak lah. Oh, dia kata betul lah, tapi kau dulu ha, nanti lama dulu baru kita bagi. Hak mu tu boleh lah, tak ada siapa nak ambil kali. Ya tebelah aku nak. Ya pun ambil daun tanah sat ni. Dia pergi jumpa dengan Tok Nebel lah. Pergi jumpa Tok Nebel, dia kata Tok Nebel. Tok Nebel tu molek Tok Nebel tu saya. Ya temu bagilah, dah mu bagi. Bagi. Lepas tu mu payah-payah lah. Bagilah ke mana tu. Dia pakat dah lah. Susuk Tok Nebel tu panggil 2-3 orang. Ahmad dengan Ismail dengan Ibrahim panggil. Dia kata tanah hak ada pohon kayu, ada rumah ke apa tu, hak ni boleh ke Ahmad dengan Ismail. Adapun Ibrahim boleh tanah atas bukit tu, tanah hak tak pakai tu lah dah, boleh hak nu Ibrahim. Bo Tok Nebel bagi lagu tu dia pun rasa nak murih lah, kerana boleh, dia boleh tanah. Jadi tak ada lah bagi. Abang-abang dia ni boleh tanah molek, ada dengan pohon kayu, ada dengan rumah dengan apa, dia boleh tak bukit tu, tak boleh buat gapo tanah tu. Boy nak murih tu, dia ingat pesan ni ayah dia. Dah, pesan ni ayah dia pesan kata, mu tak serup balah lah dengan adik-beradik, hak saka, hak harta, gapo tu. Dia pun ingat hak tu. Tak apa, anak-anak.
ambil je. Tak apa. Dia pun redha lah. Ahmad tu juga dia yang nak tu tu. You know, Ibrahim boleh anu tu. Satu dia tanah subuh ni. Lepas tu yang kedua, you know, adik dia Ibrahim saat ni tu, hijau tanah dia ni lah. Sebab dia tanah dia tak buat apa tak boleh. Jadi Ibrahim itu Ahmad tu dah sibuk dengan hadiah. Ismail sibuk hangaji. Jadi Nawi Ibrahim itu mari kerja tanah di tanah ialah. Pahin Nawi gaji lah, pahin Nawi gaji pun Nawi sikit-sikit gitu, Nawi boleh makan gitu ialah. Jadi dia tu duk wampen dulu lagi nak buat. Tak molek kat adik dia ni. Lepas tu ayat kat adik ya Ibrahim lah. Ya Ibrahim, mu nampak luar duk saja tu, mu nanai tanah kulah pas aku nak upah. Ibrahim tu tak apa. Boy duk nanai tu, payah we upah lah, we upah pun sikit ya. Tak padah lah nah. Ya pun, nak marah lah. Bawa nak marah tu ingat pesan ayah dia. Ya tak usah duk gaduh pola lah dunia ni mu. Redor-redor lah, tak apa lah. Ya pun tak ada gapa lah, ikut bel lah, bel lagu mana pun. Ya jom belakang lah, turut bel belakang, ikut bel nak buat dia. Ya duk lagu tu lah, duk lagu tu. Duk boleh, duk bobo boleh makan gitu lah. Nak bini duit tak ada. Duk lama kelama air tu, mari syarikat telefon. Syarikat telefon nak tak tiaya tu kan. Duk cari tanah-tanah, cari tanah. Tanah yang molek sekali nampak boleh tak tia ni. Tanah yang Ibrahim tadi. Tanah yang tak pakar tu. Dia pergi jumpa dengan Tok Nebel. Pak syarikat tu pergi jumpa dengan Tok Nebel. Oyak ke Tok Nebel kata. Tu tanah pia tu. Tanah tinggi sikit tu. Tanah bukit sikit tu. Pak kami ni nak buat tak tia terosak. Tia telipung. Oh ya tu tanah Ibrahim. Di kecek ya. Pak ni. Pak ni pergi kecek dengan Ibrahim. Tanahmu ke atas tu. Dia tahu tanah saya. Mu nak sewa tak pak kami nak tak. Nak tak tia terosak. Dia telefon. Dia tu nak sewa. Dia tu berapa? Ibrahim tanya berapa nak sewa. Pak dia kata $10,000 sebulan. $10,000 ni pokok eh. Banyak kot. $300,000 lebih dah. $300,000 lebih sebulan. Oh ya pak. Alhamdulillah. Mujur. Boleh tak ada apa. Padahal kalau $10,000 tu tanah dia tu dia jual. Tak kena sewa. Dia jual apa boleh. Tapi syarikat tu dia tak beli tanah. Dia sewa je. Sebab dia nak tak dia terosak dia tu. Lepas tu. Ya apa sanggup? Apa sanggup tu? Jadi. Jadi dia boleh duit $10,000 sebulan, $10,000 sebulan. Jadi hidup dia pun kau mewah lah. Duit banyak lah. Baru duit banyak tu. Abang dia tadi tahu. Kata adik dia boleh duit $10,000 sebulan ni. Anak lah lah. Dia tahu kena mu sewa tak oyak kot. Kau kutik. Kata mu sewa tanah situ. Dia tahu nak oyak apa? Biar tanah tu tanah dia dah. Eh, bagi dah siap dah tanah dia dah ni. Tak kena duk oyak lah. Oh lah tanah mudah pun mu kena royak juga sebab aku abang mu. Jadi hak ni harta hak saka. Oh hidup murah gitulah kat adik dia tu. Dia tu kena bagi mula lagu ni. Nak bagi mula lah. Pergi jumpa Tok Nebel pula. Tok Nebel. Tok Nebel kena bagi semula dah tanah kita ni. Hak apa pula? Dia tu nu adik boleh kira sewa $10,000 bulan. Jadi tanah dia hak boleh duit banyak tanah kita ni tak jadi. Nak bagi mula. Tok Nebel tu, tak boleh dah. Saya tak bagi dah semula. Saya dulu pun bagi dulu pun rasa tak kena habis cakap dah duit dia tanah tu. Tapi tu hewi rezeki dia nak buat kena. Ni rezeki dia dah lah. Mung duk tomak tak tahu terana tu. Ni tu hewi dia tu mung kena jam lah. Tu mung tak saya bagi lah ni. Tak dah. Saya tak dah. Nama dia kata Tok Nebel ke apa? Kekok tu, kekok ni. Dia pun nak murih. Nak murih tu satu hari tu. Adik dia duk dalam nak. Duk jalan dalam nak. Jalan beli ke apa. Dia mari lihat belakang. Dia bedih. Bedih adik ya. Bedih adik ya tapi tak mati. Bos itu orang hospital tak mati. Tak mati tu orang gigi tanya lah. Siapa bedih mung kau tak ada ya tak ada balas siapa tak ada apa ni bila. Sebenarnya ya, orang molek kita tak ada apa belah tak ada masalah apa. Tapi Ahmad tu nak duduk tak boleh. Boya bedih adik ya tu rasa tak kena, rasa mari fikir dirilah. Aku ni jahat siapa duk bedih adik duk tomak kepada harta gapo tu. Akhir sekali dia geng aku. Dia pergi ngaku di sedadu, dia kata dia update adik dia hari tu. Dadu pun ambil bohgok lah, nak turun hukum lah, turun denda lah. Nak bohgok lah mana tak tahu lah. Tapi Ibrahim tu mari uyak kat sedadu, tak apa, dia tu dia jom belakang. Dia tak ada nak ambil salah ke apa. Belah lah, ni abis dia, tak ada masalah. Tapi abis dia masuk gok ikut lah, ni boleh masuk gok. Jadi Ibrahim tu, duk mewah lah, duk boleh $10,000 sebulan, orang ni kau banyak. Dia nego kambing, nego habnate ternak kambing, kibah ke apa gitu. Dia buat lah. Siapa dia jadi orang terkaya di dalam wilayah tu. Jadi Ahmad pun tu big good pada tu. Tapi tak apalah lah, yang insah diri. Ibrahim tu jadi orang paling kaya yang terkenal di wilayah tu. Daripada dia dengar cakap pe ayah dia dengar ayah hidup saya ke apa dia tu. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala
Ui kepada dia mewah, ui kepada dia kesenangan, kerana dia buat ui ayah dia tu reda kepada dia dah. Ha, itulah saja cerita, satu cerita yang berlaku di negeri Yaman. Sampai hari ini dia tak ada lagi nama tu. Ha, nama dia kepada saat ni Ibrahim, tak ada lagi. Dan ini di negeri Yaman. Nah, itulah saja satu cerita yang kita boleh ambil manfaat insya-Allah taala. Wallahu taala alam, sallallahu bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.